Selamat pagi guys. Pagi, kita lanjut gue tipis-tipis. Ya, yuk semangat. Tom. Yuk. Oke, jumpa lagi dengan Jono Channel. Om. Hari ini hari Minggu tanggal 6 November 2022. Kebetulan guys kali ini kami bertemu dengan para guyser dari Rawalumbu Bekasi. Beliau adalah Om Ari Handoko dan kawan-kawan. Beliau seorang guyser dan juga seorang YouTuber dari Bekasi. Oke, seperti apa keseruan obrolan kita, guys? Yuk, kita simak videonya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Sekarang jualan udah omset dulu. Dulu tuh berdua pak jualan ke pasar. Iya. Karena yang temennya itu juga, jadi dulu kakak saya kan dari nol, dari orang jualan di pasar pak dia itu, jadi jajain makanan di pasar. Jadi waktu itu kembali ke pasar, temennya itu juga dulu pernah begitu, jadi udah punya mobil bak kan, ada mobil pickup tuh, jualan di atas mobil tuh awalnya tuh selama pandemi itu pak. Goyang kakak itu ambruk waktu itu. Udah habis itu jualan udah ada ide itu, kumpulin tuh teman-temannya. Jadi yang masih percaya-percaya dikumpulin, akhirnya dia dibantu. Udah, nggak tahu gimana ceritanya, kenal sama reporter Trans TV. Akhirnya dibuatlah itu. Jadi judulnya dulu asik gak? Apa? Mantan Direktur Dagang Sayur. Iya gitu, mantan dia Dagang Sayur. Dan hasilnya omset saat ini sudah miliaran. Orang kan bingung kan? Iya. Dagang Sayur dari mana omset miliaran? Ternyata udah bikin market. Iya. Gitu loh. Katanya udah. Aku aja mah kakak yang paling besar enggak akrab. Yang paling besar. Enggak apa-apa, enggak bisa lepas. Ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia jangan. Pas begitu dia. Langsung bisa improvisasi lagi. Improvisasi Iya. Nah, itu kenapa ya memang? Ya memang ada memang harus ada tegulang kali gitu kan. Yeah. Lepas. Wow, Pak Haji, kopi sosnya mantap loh. Mantap loh. Ntar pesan pecahnya nunggu Om Willy aja ya. Santai ya. Terlalu pagi sekian. Iya. 9. Pulang-pulang jam 1. Iya, tiduran. Sambil ada yang nunggu kan, ada yang nyusul sini. Jam 11 baru datang, makan lagi. Kacau itu. Sama kayak itu, Pak Haji Amir. Bikin tes kenal lagi tuh nanti. Yang gragotnya ekstrim.
Soalnya begitu lihat menunya, nyajiinnya udah bukan mangkok lagi, langsung kayak buat prasmanan. Iya, wah kaget kita. Apa-apaan ini gitu kan. Sesempet ini juga tuh, lagi lapar ya. Iya. Mau Putra pengen tarik-tarik kan Om Jo? Pengen tarik-tarik kan. Satu lagi, oh iya, satu ya. Saya lagi nikmatin dulu, teman telepon ke Budi. Teman telepon. Pegang. Kalau kitanya hobi gitu kan, nanti nyusul lah yang ininya. Iya. Konsisten, bikinnya konsisten dulu. Karena ternyata istilahnya ngeuangkan, ngemonetisasi gitu ya. Iya. Itu nggak gampang juga. Sama YouTube-nya juga dilihat seberapa konsisten kita ya, bikin konten. Iya. Jauh dulu. Iya. Teman ada yang sampai 2 tahun katanya baru bisa di ini. Ada yang cuma 1 tahun langsung, kadang untung-untungan juga sih. Syaratnya kan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Itu sudah memenuhi syarat untuk dapat penghasilan. Penghasilan, oke. Tapi kita mengajukan dulu nanti dari pihak YouTube. Iya. Di review channel kita. Masuk ini enggak layak enggak gitu masuk program partner YouTube. Iya, iya. Penghasilannya tuh per minggu udah berapa itu, Bos? Mau punya rumah produksi dah. Kalau lihat sama Eli aja tuh. Iya. Preman terkuat di dunia tuh. Oh, iya. Oh gitu. Oh, lucu-lucu kan. Lucu-lucu. Tabrakin motor-motor loncat. Iya. Preman terkuat di dunia. Oh, ketawa gitu. Yang unik-unik gitu yang cepet. Iya. Kemarin cerai sama istrinya emang gara-gara istrinya enggak menurut sama dia. Cerai mana suka gitu. Orang cari orang istrinya sudah berkorban macam-macam istrinya nyanyi dangdut. Iya. Berubah karena dia. Mungkin sudah berubah ditinggal sama dia kurang aja. Itu kan 78% ya ngerayapnya itu. Udah gitu bonusnya 11-14% Pak Haji gitu. Kalau yang sana itu 56 saya ngiciknya nyaman. Kemarin itu nggak nyaman banget saya. Aduh, ini parah banget. Sampai akhirnya di masjid dah, udah berhenti dulu, udah nyerah saya bilang. Udah dekat itu. Iya, udah tahu dekat gitu saya paksain. Lah pas gua lagi, ya benar Sabtu udah di sini. Dekat banget. Karena enggak kenal Medan. Iya. Sama saya juga begini. Itu kedua ketiga udah. Oh, udah nyampe sini, udah gitu udah turun nyampe. Kita jalan Pak Gender. Yuk. Langsung jalan, kirain mau sarapan dulu Om di sini. Nanti kapan-kapan lagi kita gober lagi. Mantap, mantap. Udah subscribe saya tuh. Siap. Terima kasih. Rencana mau kemana ini? Muter-muter. Langsung pulang aja lah. Langsung pulang. Di rumah banyak urusan juga. Iya ya. Wah, Pak Haji. Kayaknya kita harus punya nih ginian nih. Gitu ya kan? Kalau pas gue ke mana itu kalian dibikin konten. Iya. Itu yang saya pikirkan. Iya. Abadikan momen. Abadikan momen. Pak Haji, kita pamit dulu. Oh iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti di jalan. Siap. Siap. Sukses channelnya, Om. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik kah? Atau kau? Bayar kopi dulu. Selamat datang. Selamat datang.